Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman yang kucintai karena Allah, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi bagaimana cara orang tua mendidik anak. Seringkali kita menyalahkan anak muda yang terjerumus di pergaulan bebas. Padahal maraknya pergaulan bebas tidak serta-merta kesalahan si anak. Selama masih di bawah umur, mereka itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa begitu? Karena anak-anak yang terjerumus di pergaulan bebas memiliki masalah-masalah. Masalahnya bagaimana? Yaitu masalahnya dengan keluarga. Keluarganya yang kurang harmonis, banyaknya perceraian antara satu yang lain, contohnya perceraian orang tua. Sehingga anak itu mencari di luar, anak itu mencari yang tidak ada pada lingkungannya. Sehingga mereka cari di tempat lain. Sehingga mereka terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari kita jaga anak-anak muda kita. Dengan bagaimana? Dengan membentuk keluarga yang harmonis. Dengan membentuk orang-orang tua yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Kalaulah orang tuanya yang sudah terbentengi, insya Allah seperti pepatah, buah tidak jatuh dari pohonnya, buah akan dekat jatuh dari pohonnya. Teman-teman yang kucintai karena Allah, teman-teman yang mendengar dimanapun, ayo kita bentengi diri kita yang muda-muda ini supaya besok, supaya kita insya Allah menjadi seorang calon orang tua akan bisa mendidik anak kita dengan baik, dengan kuat, kuat keimanannya, kuat ketakwaannya. Teman-teman yang kucintai karena Allah, kalaulah kita sebagai anak muda ini sudah membentengi diri kita dengan Al-Quran, insya Allah keturunan kita tidak akan jauh dari kita. Maksudnya tidak akan jauh perangainya dari kita. Kalaulah anak muda itu menjadi calon suami atau menjadi seorang bapak, tetapi waktu mudanya dia banyak melakukan kemaksiatan, insya Allah tidak akan jauh anaknya, tidak akan jauh perangai anaknya. Dia akan mengikuti sebagaimana mesti bapaknya waktu muda. Kecuali dia memiliki lingkungan yang bagus, lingkungan yang sehat, lingkungan yang memiliki teman-teman, lingkungan yang memiliki keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ketakwaan yang tinggi, insyaallah anak itu akan selamat sehingga memiliki kepikiran-pikiran yang positif, memiliki insting yang baik, pandai membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Teman-teman yang kucintai karena Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.